Oke, guys, selamat berjumpa lagi dalam channel masak-masak. Lama sudah saya tidak masak sebab selalu sibuk pergi di kebun mengantar anak sekolah lagi, sebab mulai sudah bersekolah anak saya itu. Sebab lama sudah dulu dari yang bulan 3 mulai PKP, lama bercuti sekolah selepas bapaknya balik. Nah, ada tukang antar, hari-hari kami pergi sekolah mengantar dia, jadi masanya sibuk. Selalu saya masak, main terjun sejak kalang kabut, lapar sampai rumah makan. Nah, begitu saja. Jadi ini hari saya ada kesempatan untuk masak sayur bunga pepayas permintaan asban saya atau sawo saya, tapi saya biasa panggil abang. Permintaan abang saya, ini hari saya ada kesempatan untuk masak sebab mungkin kawan-kawan mana sudah ini channel CJ78 tidak muncul masak, bukan begitu, karena kami sibuk kebelakangan ini. Jadi ini hari saya masak. Oke, saya akan tunjukkan bahan-bahannya. Oke, ini bahan-bahannya. Pertama, bunga pepaya saya sudah bersihkan dan saya rebus sekejap sampai mendidih. Ini bunga pepaya dengan nih binterung. Ini binterungnya hanya sedikit saja, bunga pepaya pun sedikit saja. Saya tadi ambil di kebun, hanya ini saja. Kau tahulah sudah hari-hari dia petik. Nah, jadi kurang sudah. Ini buah ini pun saya cari tadi di kebun sawit, hanya jumpa sedikit saja. Ini saya sudah campur. Dan juga bunga kantan, 2 biji tadi bunga kantan saya sudah potong ini. Dan juga bahan tumisnya, bawang merah cukupnya, dengan bawang putih juga mengikut kita punya suka. Dan juga saya kasih campur dengan ikan bilis yang sudah dikopek. Saya sudah bersihkan. Ini saja bahan-bahannya untuk masak bunga goreng bunga pepayas dengan binterung, dengan bunga kantan. Ini semua saya kasih campur. Inilah saja, inilah permintaan abang saya, sebab dulu saya ada masak juga sudah ini, bunga pepayas, binterung, pucuk ubi kah, bunga kantan, semua itu saya sudah masak. Kalau masa itu saya masak makan dengan anak-anak saya, tapi sekarang ini saya masak makan dengan suami saya atau abang saya. Nah, ini permintaan dia. Oke, tanpa buang masa, saya akan tunjukkan cara masak. Oke, minyak kita telah panas. Mula-mula kita masukkan bawang putih kita dengan bawang merah. Kita tumis dulu. Masak cara kampung sangat mudah dan senang. Saya taruh di mana? Sebelah sini, saya simpan sini dulu. Lepas itu kita masukkan bilis kita, sebab kalau kita masukkan bawang merah kita dengan bawang putih kita garing dulu, baru kita baru kita masukkan bilis, nanti bilis ini bawang merah dengan bawang putih kita hangus. Jadi kita masukkan bilis, jadi sama-sama kering. Begini caranya. Kita tunggu. Kita tunggu bawang bilis kita garing. Tambahkan bilis sebab macam sedikit, saya mau lebih bilis. Inilah cara saya masak.
tunggu kita punya bilis garing dengan bawang merah dan bawang putih. Saya mau masak ikan goreng di sebelah. Tadi saya ada sudah perap ikan. Ini kuali legend saya. Kuali legend. Saya akan tuang minyak. Sebelah ini adalah ikan saya, ikan kalau kami sebut di sini ikan apa kan namanya, kan buaya, tapi bukan buaya. Saya sudah perap dengan apa nama Ajinomoto, garam, lepas itu kunyit. Saya hanya goreng biasa saja. Ini saya mau goreng, panaskan minyak dulu. Inilah menu kami petang, untuk makan malam. Saya masak awal-awal buat kami pulang dari ladang tadi ambil sayur. Oke, kita masukkan bunga pepaya kita dengan jintorong kita sudah garing. Pastu kita masukkan bunga kantan kita. Senang masak ini sangat mudah. Lepas itu kita perasakan dengan Ajinomoto kita. Saya bagi Ajinomoto kita 2 sudut kecil dan juga garam hanya sedikit saja sebab kita punya bilis sudah masin. Inilah bahan-bahannya. Cukup apa testing. Sangat sedap. Kami tidak biar nanti saya akan ambil ladak untuk kasih tahu. Saya sudah cuci ini lada, saya taruh sini sebab kalau nanti mau makan ada yang mau suka pedas tinggal kasih pecah.
Sedap. Kita boleh tutupkan api. Masak kita punya sayur tumis bunga pepayas dengan ini sayur campur. Bunga pepayas, bintarung, bunga kantan. Nah, jadi namanya ini. Nampak kan? Saya makan. Masukkan kumpul ini. Bunga pepayas kita ini sudah masak, ya. Jadi saya sambung goreng ikan kita ini. Oke, ikan goreng saya pun telah garing, oh, nampak kuning. Saya kasih pindah di sebelah, sebab kalau yang di sini itu lembab, slow dia punya api, lambat. Apinya kecil, jadi saya kasih pindah. Oke, saya akan ambil kita punya sayur. Sayur kita kan tadi sudah masak. Kami memang kuat makan sayur. Nah, kita goreng kita. Oke. Sudah tutupkan api. Sudah kuning. Ikan buaya kita, tapi bukan buaya, tapi namanya ikan buaya. Nggak tahu lah, kami disebut di sini ikan buaya, tapi bukan juga buaya. Ya. Saya tidak makan tuh buaya. Nih, saya rasa ikan. Sedap. Kami belum makan lagi tengah hari, sebab kami dari kebun, dari ladang, ada kerja tadi. Jadi, Bang. Kok rasa dulu ini sayurnya? Saya suruh bang saya rasa. Nah. Aku sedap. Sampai aku jat kuali. Apa itu? Dia pun baru siap mandi. Sebab kami baru dari ladang. Lapar. Coba dulu. Sedap. Oke. Ada cili lagi. Kami ini kalau merasa bukan satu-satu cepat lapar, sudah lemas nih bergegar. Sudah sangat. Oke, kawan-kawan, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada pengikut kami yang setia. Oke, tanpa membuang masa, bye-bye. Kami mau makan dulu. Jumpa lagi.